100-100 UKM anu kepangaruhan ku sosial COVID-19 di Kota Cimahi Lubiung dina kompetisi UKM produktif jeung inovatif anu dikokolakeun ku pamarentah Kota Cimahi. Gena sakumna pinunjul bakal nampa hadiah sarta dibina satuluyna. Eta lomba teh dipiharep mampu ngunyangkeun widang ekonomi di Kota Cimahi nalika sasalad COVID-19. Dina raraga ngahudang deui kaayaan perekonomian nalika sasalad COVID-19 ayeuna, pamarentah Kota Cimahi ngokolakeun pasanggiri usaha kecil menengah UKM kreatif, produktif, jeung inovatif. Eta pasanggiri teh dipiharep mampu ngarojong pelaku UKM anu kapangaruhan ku sasalad COVID-19. Mang ratus-ratus pelaku UMKM anu ilubiung dina eta pasanggiri engkena bakal dipilih 65 pinunjul katilu, 25 kelompok pinunjul kadua, jeung 10 kelompok pinunjul kahiji. Engkena eta pelaku UMKM teh nyorang mangpirang inovasi usaha, salila sasalad COVID-19. Apresiasi kepada para UMKM yang memang di tengah pandemi ini masih bisa berkarya. Karena kan ini kompetisi ya, kami ingin melihat ide-inovasinya seperti apa sih, dan kami berharap hadiahnya itu jadi stimulan, jadi pendorong untuk tetap berkarya, tetap mengembangkan. Yang kedua tadi apresiasi, motivasi, dan juga kami memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha di sekitar yang champion-champion ini jadi terus bergabung, ikut bangkit sama-sama. Itu sih. Sehingga kami itu bisa lebih bersemangat berkolaborasi sesama UKM untuk mendapatkan motivasi yang bagus, market yang bagus ke depan juga, dan kalau menang kan kita dapat pembinaan lebih lanjut. Bukan hanya untuk dapat menang saja, tapi setelah menang pun kita akan mendapatkan fasilitas. Sekda Kota Cimahi Dik-Dik Suranto Nugrahawan ngeceskin, eta kegiatan teh kudu dilakonan sangkan pengaruh sasalad COVID-19 kana widang ekonomi, moalila karandapan. Pelaku UMKM ini tentu saja ini dimaksudkan adalah bagaimana agar dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak kemudian membawa dampak yang terlalu jauh bagi perekonomian kota. Dan kita melalui fasilitasi dari Sdag Kemarin, juga dari dinas-dinas yang lain, diharapkan bisa memberikan semacam kekuatan tambahan bagi para pelaku UMKM di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi nyayagakeun 2,5 miliar minangka hadiah ke 100 kelompok pinunjul dina eta pasanggiri inovasi UKM Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.